Halo Mister Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Chandra Darwijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Bagaimana tadi? Kemarin sudah mendaftar 3 calon, salah satunya independen itu Dharma, Saudara Novano dan Ridwan Kamil. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sesuai dengan kemarin kami kebetulan sama Pak Egy Sujana yang dapat undangan ya tentang pendaftaran Anies. Ternyata Bang Egy kena prank gitu. Saya juga kaget, orang nggak ada angin nggak ada hujan kok tiba-tiba dia daftar lagi gitu kan. Nah dengan adanya 3 kandidat yang berkompetisi tanpa Anies. 3 kandidat yang berkompetisi tanpa Anies. Apakah pemilu ini akan batal? Ya tidak. Kenapa? Pemilu itu bukan untuk orang yang kita suka, untuk orang yang kita gemar, untuk orang tertentu, tidak. Karena pemilu itu memang benar-benar pesta demokrasi. Tidak ada yang bisa dihalangi. Nah, dengan adanya di Jakarta khusus ya, 3 kandidat, ada yang non-partai, ada yang diusung oleh partai, dan ada juga yang diusung oleh kumpulan partai yang luar biasa, namanya Kim Plus. Nah, kita melihat di sini bahwa yang 3 ini kadarullahnya dia lulus untuk menjadi kandidat. Mungkin ada hikmahnya ketika Anies tidak lulus. Atau ada yang bilang dicekal, ada yang begini, ada yang begitu. Intinya dia tidak sukses untuk mendaftar. Itu kita ambil hikmah di sebalik ini. Ada apa? Baik menurut kita belum tahu baik menurut Allah. Nih hari ini mungkin kebaikan bagi Anies lebih baik tidak mencalon. Itu kadarullahnya. Nah, untuk yang 3 calon yang sudah terdaftar ini, bagi saya itu biasa-biasa saja. Enggak terlalu penting juga, karena ada kepentingan-kepentingan yang luar biasa, ya. Nah, kita ada yang bilang jangan ke TPS, itu namanya provokasi. Ada yang bilang tusuk semuanya. Boleh-boleh saja, kan angus. Daripada kita tidak hadir, mending tusuk aja semuanya. Nah, kalau sekian persen kartu hangus, berarti pemilunya sudah dianggap tidak memenuhi unsur gitu, atau memenuhi persentase yang diharapkan dari KPU itu sendiri, atau yang tertuang di dalam undang-undang PKPU gitu. Nah untuk itu kita yakin dan percaya tanpa Anies pemilu jalan. Kita tanpa Anies pemilu jalan, tapi dari sisi 3 calon pilgub dia akan datang. Ada sisi-sisi visi-misi yang harus dilihat dan harus dikomentari dari sebagai praktik untuk Denny sendiri. Saya semuanya belum bisa dikomentari terlalu jauh untuk unsur tersebut. Kenapa? Kalau Ridwan Kamil, dia itu kalau nggak salah saya aslinya Sumatera Barat itu. Orang Padang itu. Yang menjadi orang Sunda. Menjadi orang Bandung yang dipercaya oleh masyarakat di Bandung. Nah hari ini dia mencoba di Jakarta. Kalau dia kan tidak neko-neko, standar aja ya. Kalau si Ridwan Kamil kan standar. Dan kalau yang Suswono ini kita kan juga nggak kenal sepak terjangnya. Disinilah saya menghormati dan bersyukur adanya demokrasi yang memberikan kesempatan kepada beberapa kandidat tidak diborong oleh partai-partai tertentu, oleh calon-calon tertentu, sehingga tidak memberi kesempatan pada orang yang benar-benar mau untuk mencoba berkompetisi tersebut. Nah, kesempatan itu bisa saja dia lebih baik daripada orang yang kita prediksi, ya kan kita belum bisa menilai mereka seperti apa karena masih semua masih dalam standar
baik gitu, belum ada kesalahan, belum pernah korupsi segala macam kan, belum ada melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat. Kalau Anies kan sudah teruji dia menata tata kota betul, memperbaiki wajah DKI betul, tapi dia tidak mengurangi pengangguran. Nah, di sini kelemahannya. Nah, mudah-mudahan memperbaiki ekonomi calon yang tiga ini pertama sekali sentuhlah hati rakyat. Kemudian sejahterakan bangsa ini apabila rakyatnya sejahtera. Buka lapangan kerja, coba Omnibus Law itu diperjuangkan. Bagaimana kalau ingin masyarakat kita lebih baik, lapangan kerja semua akan terurai dengan baik. Kemiskinan, pendidikan, bahkan kesehatan juga akan terurai dengan baik. Maka mendekati kepada Indonesia yang lebih baik dan kota Jakarta yang lebih sejahtera. Nah, itu saya yakin, apalagi ada Rano Karno ya. Rano Karno ini kan Betawi. Kalau kami di Riau namanya orang Sakai. Nah, kita coba orang suku asli sendiri memimpin daerahnya, dia yang lebih tahu ya seperti apa. Mungkin salah satu saya minta kepada Pak Rano Karno ya, dia juga orang Padang, orang Pasaman ini. Rumah neneknya samping rumah suami saya di Pasaman. Nah, kita minta kepada Rano Karno agar dapat coba dong, ondel-ondel itu kan jangan untuk minta-minta sumbangan gitu. Jadi angkat budaya dari Betawi itu. Kalau dia jadi gubernur di Jakarta ini, mungkin itu salah satu gebrakan yang harus dilakukan oleh pihak Rano Karno dan siapa itu? Rano Karno sama Supratnya, wakilnya apa? Pramono Anung ya. Nah, mungkin itu bisa aja semua itu. Bagi kita, bagi saya sebagai praktisi hukum, melihat tiga kandidat ini masih baik-baik lah, oke-oke lah. Enggak juga tanpa Anies mereka juga tidak dianggap, enggak juga. Ya, kita harus ikuti aja mainnya. Dan kepada masyarakat DKI, pilih yang lebih kecil persoalannya, yang lebih baik ke depannya, yang lebih amanah, yang lebih mengerti dengan masyarakat. Itu yang paling penting. Oh, infrastruktur oke, buat menata kota oke, tapi rakyatnya tidak sejahtera juga tidak oke. Jadi adanya negara, adanya pemimpin itu kalau rakyatnya sejahtera. Biar kita lihat ke depannya seperti apa. Animo masyarakat untuk bilang di tahun ini Anies disayangkan tidak maju, gimana nih komentar? Ya, namanya juga ya, kalau bagi saya orang yang tidak bisa kita komentari, orang yang tidak bisa kita halang-halangi, satu, orang yang sedang jatuh cinta. Kedua, yaitu tim sukses. Mau seperti apapun orang itu, dia tetap baik dan terbaik. Nah, hari ini katanya tanpa Anies dia tidak akan pilih. Rugi dong. Kita harus demokrasi. Emangnya Anies Tuhanmu? Enggak loh. Ya kan? Jangan bertuhan, jangan mengurangi rukun iman. Percaya kepada Anies gitu. Jangan. Ya, siapa yang tidak mengakui Anies itu orang baik? Siapa yang tidak mengakui Anies itu pintar, hebat? Tapi dia juga punya kelemahan, punya kekurangan yang belum tahu. Contoh ya, ini maaf, kayak kami ini, kayak Bang Egy dulu adalah orangnya Prabowo ya. Bang Egy orangnya Prabowo. Ketika Bang Egy ditahan, Prabowo care loh, bantu Egy Sujana untuk bebas dari tahanan. Nah, dan Prabowo juga bilang dia masih menghormati orang-orang yang pernah berjuang dengan dia dari 2014, dari 2019 seperti kita ini. Ya, berdarah-darah juga berjuang sama Sang Alang, sama Fadlizon gitu ya. Berjuang juga untuk Prabowo. Hari ini kita kan komitmen. Kenapa kita ke PKS, ke Anies? Karena Prabowo bersama Jokowi gitu.
Jadi kita harus sportif bahwa sekali tidak, tetap tidak. Nah, jadi kita tidak sama Jokowinya, makanya kita suka sama Prabowonya. Hari ini Prabowo menang, alhamdulillah. Kan udah dibilang pemimpin yang ditentukan Allah itu yang lebih baik, bukan ketentuan kita. Kita sayang, oh kita maunya Anies, tahu-tahu Anies nggak jadi, kita mau jadi apa? Nggak juga lah. Oh hari ini kita dukung Anies, hari ini kita kawal dengan baik pelantikan Prabowo agar jangan ada terindikasi ya bahwa akan ada penundaan pelantikan atau dikebiri atau hal-hal yang akan merusak konstitusi itu. Jangan ada, ampun, konstitusi dirusak, ada yang mau mencoba mengganggu pelantikan, jangan, karena ini adalah harga diri dan marwah bangsa kita sendiri. Boleh kita bertikai, boleh kita berlainan pendapat, boleh kita pro kontra, tapi bangsa Indonesia ini adalah harga diri. Bangsa Indonesia ini sebagai orang Indonesia kita harus pertahankan dan kita harus perkuat bahwa siapa yang mengganggu NKRI, karena NKRI harga mati, ya kalau enggak lu, gua dong yang mati, artinya seperti itu gitu. Tapi banyak dugaan masyarakat atau netizen bahwa Anies itu dijegal, tidak bisa masuk di pilgub ini. Gimana nih? Anies dijegal? Oke. Okay. Ya, dugaan Anies dijegal. Itu sah saja. Anies dijegal. Namanya politik. Maaf, kalau memilih pengurus masjid, Bapak jadi pengurus. Enggak lah, Bapak lah. Enggak lah, semua pada nolak. Kemudian tunjuk tangan, biar saya jadi pengurus masjid. Semua jawab, alhamdulillah. Coba jadi pengurus partai, bisa lempar-lempar kursi. Itu namanya politik. Bahwa bangsa kita ini sudah dewasa dalam berpolitik. Kenapa harus dicegal? Ya dijegal. Ya kalau Anies dijegal, itu cara mereka, mau dengan cara apapun. Kadang-kadang kan kita sama tahu tidak ada yang abadi. Politik ini adalah kepentingan. Saudara tidak ada yang abadi, kerabat tidak ada yang abadi. Yang abadi itu kepentingan. Nah ini jika dia jegal, menghalalkan segala cara, itu sah saja. Namun tolong jangan pernah cederai bangsa ini. Tolong jangan pernah cederai rakyat kita. Jangan pernah rendahkan marwah bangsa. Boleh berkompetisi, mau dijegal, mau diapain, tapi tetap saling menghormati. Jangan ada arogansi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk konstitusi ini lebih baik. Banyak nih para pengusaha atau para netizen atau para pendukung Anies untuk bilang bahwa dia harus punya partai sendiri. Gimana melihatnya? Oh, kalau Anies mau punya partai silahkan. Apakah seorang Anies hari ini dan Anies 5 tahun ke depan seperti apa? Pendukung Anies yang hari ini umurnya sudah kadaluarsa juga. Nah, bisa saja pendukung Anies hari ini sudah pada hilang, kurang. Ah, kan orang di atas, anak muda kurang loh dukung Anies. Maaf ya, ini penilaian saya, sah dong. Nah, kalau nanti penggemar Anies sudah berkurang, apakah partai Anies lebih baik? Tidak juga. Jadi mau buat partai silahkan, mau tidak berpartai silahkan. Nah selama ini kenapa Anies terlalu sombong? Terlalu sombong dia, karena dia tidak mau berpartai. Ya kalau kita mau, ikuti juga maunya orang. Jangan maunya dia aja, maaf. Tentang PKS, PKS dari awal dia senang sama Anies. Dia tetap memilih Anies. Karena parliamentary shot tadi tidak mencukupi kuota, gak mungkin dia tidak ikut dalam pesta. Ya dia gabung sama Kim Plus. Namun last minute datang pengumuman, lalu PKS disalahkan. Enggak juga ya. Jadi kita jangan nyari kesalahan orang lain gitu. Oh siapa pendukung Anies? Orang yang militansi. Kalau dicerita dengan ini, kita juga militansi loh, pernah berjuang kok untuk Anies itu. Apa yang kita dapat? Kita tidak butuh penghargaan dan ucapan terima kasih. Tapi ayo dong sama berjuang. Seperti kemarin yang saya sampaikan,
dia turun, 4 juta pemilihnya turun, dia hormati orang mendemo untuk kebaikan dia. Dia tak hormati, ngapain kita berjuang untuk orang tidak menghargai konstitusi itu? Benang merah dalam pilgub di 2024 akan datang, kita ada tambah seorang pilgub yang mantap untuk maju lagi, tidak ada masalah ya. Tinggal balik lagi ke masyarakat atau enggak ada masalah. Ini akan berlalu seperti air mengalir. Kenapa? Kita ini orang Indonesia, orang yang santun, mayoritas masih adat ketimuran kita tinggi. Jadi kita tidak mau dengan terlalu kagum dengan seorang Anies sehingga kita bermusuhan dengan yang lainnya, juga enggak boleh dong. Hari ini kita percaya dengan agama yang kita anut. Tidak izin oleh Allah Anies itu masuk pada pesta demokrasi untuk Pilgub DKI Jakarta maupun Indonesia. Ya Anies benah diri dong. Iya kan? Di mana sempurnanya, kurang sempurna Anies di mana gitu. Nah, dan saya jangan dibilang saya musuh Anies sih, tidak. Saya juga penggemar Anies. Namun anak kita sendiri, kembali saudara kita, teman kita juga kadang-kadang enggak sependapat dengan kita. Tapi kan kita bukan musuhan gitu. Nah, ini mari kita dewasakan diri kita untuk berpolitik. Pro kontra terjadi itu biasa. Mau demonstrasi, mau demo untuk mengeluarkan pendapat silakan, tapi tolong jangan merusak diri, jangan merusak keluarga kita. Keluarga kita menunggu kita di rumah, keselamatan harus kita utamakan. Karena jangan kita berjuang konyol. Kita udah meringkus di penjara, kita udah mau mati di rumah sakit, dilihat pun tidak sama orang yang kita perjuangkan. Kan namanya konyol. Nah, mending kita mencoba secara hukum menyelesaikan persoalan ini. Arogansi bukan harus jalannya. Dan untuk saling menghujat juga tidak jalannya. Kalau demo untuk mengeluarkan pendapat di muka umum itu boleh dan kita dukung. Tapi jangan merusak diri dan merusak apapun yang ada di sekitar kita. Apalagi kita terpancing dengan provokasi yang standar dengan setan. Inilah politik ya. Bagi fraksi hukum melihat apapun. Nah, intinya benang merahnya, kita lagi pesta politik, tidak membicarakan tentang pesta perkawinan, pesta sunat rasul, atau pesta sertijab, apa namanya, serah terima jabatan. Ini pesta demokrasi, memilih dan mengusung orang yang kita senangi, dan kita juga merasa orang yang kita agungkan itu harus menang, sehingga kita buta mata, buta hati untuk kepada orang yang tidak suka, yang berseberangan dengan kita, itu juga jangan. Mari kita berlainan pendapat. Seumpama saya di kandidat nomor 1, Bang Egy di nomor 2, Bang Rasman di nomor 3, oke. Umpama ya, siapa yang menang kita tetap bersama. Kalau Bang nomor 1 menang, saya, ayo Bang, Bang Egy, Bang Rasman, ayo kita ke nomor 1. Bagaimana bangsa ini lebih baik ke depan. Nanti kalau Bang nomor 2 yang menang di Bang Rasman, ayo ke Bang Rasman, Bang Egy sama saya. Atau Bang Egy yang menang, ayo kita gabung sama Bang Egy. Jadi kita seperti itu. Kalau kita berbeda pendapat, kalau bisa satu pendapat aja, ayo kita kerjasama mencari siapa yang harus kita dukung untuk menang, untuk lebih baik, bangsa Indonesia lebih baik. Dan pendewasaan dalam berpolitik, mengerti dengan situasi dan tahu, jangan dengar katanya-katanya tentang dosa-dosa, kita lalui dengan jalur hukum. Cakep banget Bunda. Untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap gratis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.